Oke teman-teman, di video kali ini admin akan berbagi informasi kepada kalian semua terkait aplikasi Dana yang akhir-akhir ini bahkan sering sekali mengalami error. Dan di sini untuk sebabnya teman-teman, yang terpenting itu ada dua penyebabnya. Yang pertama, aplikasi belum kalian update ke versi terbaru. Cara untuk mengetahui apakah aplikasi Dana yang ada di HP kita sudah terupdate atau belum, kita masuk di aplikasi Play Store, kemudian kita ketukkan Dana. Nah, di sini bisa teman-teman ketahui bahwa jika belum terupdate, silakan teman-teman untuk mengupdate aplikasi Dana terlebih dahulu. Jika belum diupdate, kemungkinan itu menjadi penyebab Dana yang kalian gunakan itu akan error ya teman-teman, jadi tidak bisa digunakan untuk transaksi kirim pulsa ataupun top up. Dan untuk yang kedua teman-teman, penyebabnya yaitu di dalam penyimpanan aplikasi Dana itu perlu kalian bersihkan sampah dan juga datanya. Jadi untuk mengetahuinya bagaimana, teman-teman langsung saja tekan aplikasi Dana seperti ini, kemudian kalian pilih di info aplikasi, kalian ketuk saja info aplikasi seperti ini, kemudian selanjutnya teman-teman pilih di penyimpanan ya. Oke, dan di sini teman-teman ada hapus memori, artinya hapus sampah di sini ya. Kemudian yang kedua, hapus data. Jika kalian sudah menghapus data, nanti otomatis teman-teman akan diminta untuk login kembali ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang aplikasi Dananya sering mengalami error, silakan teman-teman untuk mengupdate ya terlebih dahulu. Itu merupakan solusi teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kalian perlu menghapus memori, menghapus sampah artinya, dan juga menghapus data sebagai solusi untuk mengatasi Dana kalian yang sering error. Nah, jika dua penyebab dan dua solusi ini sudah kalian coba dan masih belum bisa, teman-teman coba untuk memuat ulang HP-nya ya, atau merestart. Merestart itu beda dengan mereset teman-teman ya. Oke, jadi itu informasi yang admin sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman silakan untuk mencobanya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa selalu nantikan video-video admin selanjutnya. Terima kasih.